balik lagi di video Aing Vlog, di channel Aing Vlog. Selamat datang kembali di explore suasana pedesaan, pesawahan, dan alam. Di kebetulan kali ini kita lagi bikin konten nih, masih di daerah Majalengka nih. Lihat di sini suasana sepi banget ya nih, dengan kondisi pesawahan yang masih ibaratnya ini sekitar mungkin sebulan lagi panen nih. Dan di sana gunung-gunung, di sana gunung-gunung juga nih, mantap. Ini kita akan mengeksplor kampung sebelah sana ya, kira-kira apakah ada spot-spot atau mungkin keindahan suasana di sana. Karena memang cuaca juga nih sedikit agak mendung ya, semoga selama kita bikin konten mengeksplor jangan dulu hujan lah turun, nanti kalau udah selesai baru hujan. Karena apa ya, memang hujan juga kan siapa yang tidak mau kan, lagi dibutuhkan oleh para petani nih. Di sana itu nih ada petani yang lagi nyari rumput ya, ngarit istilahnya nih. Oke, untuk kali ini kita akan mengeksplor ke jalur sini. Keindahan panorama explore di desa apa ya, nanti kita kalau ada mungkin ada warga kita ikut apa, ikut nimrung lah, kalau di kayak di gardu di pos atau apa, kita coba untuk lihat ya. Sementara nih untuk kondisi seperti ini jalan nih seperti ini. Oke, langsung aja kita ke sana, let's go. Sawahan yang masih hijau, cuman di sebelah sini juga ada perkebunan jagung. Di sini kita lihat nih ada kebun bawang ya, bawang yang memang baru tumbuh. Ini nggak tahu bawang apa jenisnya, cuman lihat di sini perkebunan bawang ya yang milik petani daerah sini. Sedikit kita mungkin lihat-lihat ya perkebunan bawang di sini nih. Kayaknya nih udah mulai tumbuh ya bawangnya seperti ini. Soalnya di sini nggak ada petani ya. Kalau ada kita mungkin sedikit mau wawancarai, anjay, wawancarai. Oke, kita lihat coba ke sebelah sini. Lihat nih kebun bawang yang memang sudah dekat ke jalan ya. Kita lihat sini. Nih kita lihat. Langsung dari tanahnya, anjir. Ini buat teman-teman nih, mengeksplor suasana di daerah sini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ini saya udah sampai di dekat perumahan warga di sini. Kebetulan ini bangunan pertama yang gue lihat itu adalah sekolah dasar ya. Coba kita lihat nih untuk alamatnya. Di sini ada ya sekolah dasar. Nggak tahu nih apa namanya, karena emang ini tanggal 28 ya, 28 Februari, jadi suasananya seperti ini ya, hening gitu, karena memang ada libur nih. SDN Negeri Cinambo 2 Kecamatan Banturujek. Oh, jadi ini maksudnya Kecamatan Banturujek ya. Nggak tahu kalau daerah sana itu mungkin maksudnya ke Talaga ya, masih di Majalengka. Oke, kita coba lihat di sini, ngelihat kebun-kebun petani, karena memang ya bagus itu ya. Ini suasananya sepertinya adem, cuman agak nanjak aja gitu ini kondisi jalannya. Ini kebun jagung di sini bagus. Nih, gila keren kan? Nih, coba lihat si ibu di situ yang lagi nanam tanaman. Kita lihat ya ke sini. Suasananya memang sejuk asri gitu ya. Oh, itu ya, jadi sabrang bu ya? Ada mal, iya, telak sabrang tenang. Habit. Oh, bonteng sabrang. Tapi ini masih hujan punya lancar ya? Lancar, Cina. Oh, tidurnya ABG di Pala itu jagung sadaya sih. Oh, di Ciwaru. Adi itu kampung Babakan punya. Tacinambo. Babakan.
Oh, Cinambo Hilirnya. Cinambo Hilir. Naringgul, eh, nana, Naringgul tanan. Nya tapi masih Bantar Ujungnya. Anu itu mah ka ditu, ka Talaga. Bantar Ujung kabeh. Enak-enak, poe libur tak SD liburnya. Ah libur sakolana tiisen paingan. Nyat. Tanggal merah teh ya. Albeureum. Nah ini teman-teman, suasana di kebun ini cuman ini di ditanami sama pohon cabai ini masih kecil ya. Cabai sama timun. Cabai keren. Cabai kacang. Ini kayaknya bekas tanam bonteng nih ya. Apa timun? Bekasnya kelihatan tuh. Kan. Ini jadi kacang. Sekali yang penting kalau di kampung makan kalau kuna bonteng nakar itu, Bu. Oh, nyanya baru ruk. Aing enggak modal nya ngatik dua kali. Teman, tadi kita habis eksplor dari kebun sana ya, ngobrol sama si ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini ya, jalan menuju perkampungan desa Babakan ya, arah Cinambo juga. Oke, okay, let's go. Gue udah jalan dari sebelah sana ya, sebelah sana. Cuman takutnya gue jalan buntu gitu ya, lewat sini. Kata sih ada jembatan ya, jembatan gantung lewat sini terus nih. Gue kayaknya udah beda kampung gitu ya, di mana ini. Nih sini ada empang ya, punya warga sini yang memang bagus. Banyak ikannya juga di sini. Mau gue set cuman ya nggak tahu gitu, gak kenal, gak ada yang kenal gitu ya. Nih sini. Tuh ada anak-anak juga yang pulang ngaji itu sini. Tuh kan suasananya adem banget tuh kalau di pedesaan begini. Ini makanya bangunan milik desa gitu ini, yang ini. Ya, cuman gua belum kemarin enggak sempat ngeset di belakang karena memang jalannya agak sedikit ragu-ragu takutnya salah gitu ya. Tapi katanya ke sini bener jalan ke jembatan gitu ya, ke sini. Jadi ya semoga aja kita bisa tembus dari sini ke Bantar Ujeg ya, terus ke sini karena memang dan bisa ngambil potret shot-shot di daerah di jembatan tadi ya. Ya. Sini tuh jalan menuju ke tembus ke jalan raya ke sana ya. Dan di sini di bawah itu ada jembatan bagus. Dan di bawah itu ada jembatan gantung yang keren ya. Mungkin keren juga biasa akses masyarakat sini untuk langsung ke jalan raya, jalan utama dari Telaga Bantar Ujeg ya. Oke, langsung aja kita ke sana. Sorry gua matiin kamera ya karena memang susah megang kamera di turunan seperti ini. Oke, teman-teman, nih kita udah nyampe di jembatan gantung yang tadi gua bilang tadi ya. Hah, akhirnya ada spot yang bagus juga kita explore di sini. Mantap kali. Kita coba untuk menjajali jembatan gantung ini. Let's go. Nah teman-teman, saya udah ada berada di bawah jembatan ya. Nih, jembatan di atas sana. Kita udah turun tadi lewat sana aksesnya. Lewat sana nih. Kita bermain pasir di sini. Ini biasanya ini bekas-bekas warga Rogan untuk mancing ya. Taruh apa namanya jorannya di sini nih. Ada juga di situ. Jadi tinggal diem aja. Nih, mantap ya pasirnya. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video gua sampai akhir di vlog Aing, channel Aing Vlog. Ini sorry salah nyebut ya, belum channel baru. Mantap, pokoknya jangan lupa subscribe, share video ini dan komen di bawah konten apa lagi atau mungkin pedesaan apa atau sungai yang ada kita explore lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.